Hey, kali ini aku mau cerita tentang sebuah surat. Surat yang aku dapat dari orang sih yang ngirimin paket ke rumah. Bukan Pak Pos sih, kemarin berhubung rumah aku di Jogja bagian barat sendiri. Terus suratnya tersebut dititipin di kelurahan. Terus petugas kelurahannya tuh datang ke rumah ngasih ke orang tua aku. Suratnya sendiri kayak gini. Aku dapat surat dari Google Essen ya. Ini datangnya tanggal 31 Juli 2017. Terus kemarin sih kurang lebih nggak nyampe 1 bulan dari pemberitahuan akunnya. Terus kita lihat aja ya gimana isinya. Katanya sih isinya pin buat aktivasi akunnya senaku. Oke, kita lihat. Ya, untuk suratnya sendiri dari depannya cuma kayak gini doang. Ada tulisan Google AdSense, terus ada tulisan Remove Set Ads First, ada di tiga tempat ya. Terus bagian belakangnya, bentar. Hap, aku tutup pakai. Ya, kayak gini. Nah, di sini ada tulisan Google AdSense, terus ini kirimnya dari bayaran pos jelas, pos Petekpait, tulisannya sih Malaysia. Nah, tapi kayaknya ini udah ditambal deh. Belakangnya tulisannya cuma Indonesia. Terus ada ID-nya, ID barcode. Terus ada alamat tujuannya. Alamat tujuannya aku ya. Ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, sekarang kita coba langsung buka aja. Gimana dalamnya? Oh iya, sebelum dibuka ya. Nah, kenapa sampai sekarang belum aku buka, tepatnya sekarang tanggal 8 Agustus ya, belum aku masukin pinnya ke akun Essen aku, karena akun Essen aku lagi keblokir, suspend selama sebulan, gak tahu kenapa. Terus daripada aku masukin aktivasi pinnya, mendingan besok aja kalau Essen aku udah kelar ya masa suspendnya sampai tanggal 15 Juli, tinggal kurang lebih 1,5 minggu lagi lah aku baru buka Essen aku lagi. Oke, langsung kita buka aja gimana dalamnya. Oh iya, yang dibuka tadi ini sih dalamnya nggak ada satu lembar pun nggak ada, cuma kemarin aku udah mulai terawang-terawang tuh gimana ya, kayaknya buat keamanannya tuh dari pihak Google itu masih kurang aman. Oke, kita terawang dulu ya, kelihatan nggak? Kemarin sih aku terawang sih di sini. Kodenya sih kelihatan nomornya. Ini cuma buat ya ngasih tau aja sih buat teman-teman biar kode PIN-nya tuh nggak gampang dibajak orang. Oke, coba diterawang dulu. Dan setelah aku ambil center, coba diterawang ya. Di sini aku geser sedikit, kelihatan tembus ya tulisannya. Terus geser, set. Di sini ada angka 1 ya. Ini adalah angka pin aktivasinya sendiri, dan kalau digeser tuh kurang lebih ada 6 digital, nggak salah, 6 atau berapa sih, ada 6 angka untuk kode aktivasi akun Essen-nya. Nah, menurut aku sih ini kurang aman. Kalau bisa sih dikasih penghalang apa sih kalau diterawang kayak gini biar nggak kelihatan oleh orang lain, takutnya ada yang nyalahgunain juga sih. Oke, yuk langsung dibuka aja. Digunting. Barangkali ada duitnya. Oke, aku lihat dulu ya. Sabar. Oke, gunting lagi. Oke, sini gunting lagi. Oke, tinggal dibuka. Tutup dulu ya, tutupin dulu. Dan sekarang kita buka surat wasiat dari Mbah Google. Oke, dipakai sendiri, langsung kita buka.
hati-hati. Nah, di sini langsung ada tertulis apa? Cuma tulisan Google aja yang kelihatan. Kalau mau tanya normal bisa lihat terus Google Adsense. Tulisannya nomor pengguna pribadi PIN Google Adsense Anda. Nah, dan selamat datang di Google Adsense. Untuk mengaktifkan pembayaran akun Anda, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, masukkan ke akun Adsense di www.google.com/adsense dengan alamat email dan sandi yang Anda gunakan selama proses permohonan. Langkah 2, klik ikon roda gigi dan pilih setelan. Langkah 3, di bila navigasi kiri, klik informasi akun lalu klik verifikasi alamat. Langkah keempat, masukkan PIN seperti yang muncul di sebelah kanan dan klik kirim PIN. Terima kasih tim Google Adsense. Nah, dan sebelah sini cuma ada apa ya? PIN Anda. Sebelah sini bawahnya PIN. Nih. Terus bawahnya lagi. Untuk informasi lengkapnya, lihat panduan pembayaran kami di pusat bantuan Adsense di www.google.com/adsense/payment. Oke. Di zoom ya, biar kelihatan. Nah, kayak gini tulisannya. Jadi buat teman-teman yang masih menunggu surat dari Google Adsense, terus semangat aja. Nah, aku sendiri belum aku masukin PIN aktivasinya, soalnya tadi yang aku bilang akun Adsense aku lagi kena suspend selama 1 bulan dan selesainya 15 Agustus ini. Dan sekarang baru tanggal 8. Ya tinggal 2 minggu kurang lah. 1,5 minggu. Enggak aja bisa masuk lagi pembayaran dari Google Adsense. Nah, demikian pembukaan cerita buka amplop dari Google Adsense. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, bisa membayangkan besok kalau mau dapat surat warisan dari Google-nya gimana. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali video ini dapat berguna buat mereka yang membutuhkan. Dan terima kasih dan sampai jumpa lagi.